ada yang dikubur di sana, Syuhada Badar, yang mudah-mudahan dapat berkah buatan ahli majelis besirin Nabi Ali Nabi Al-Fatihah. Dan bubuhan Syuhada Uhud ini bubuhannya apa? Ya malu masyiktum, bubuhannya ini dijamin sudah masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Dan bubuhan ahli Badar, bubuhan orang yang pertama pahlawan Islam di seluruh dunia, kan artinya ahli Badar bubuhan yang pertama kali. Tidak hanya seandainya kereda bubuhan ahli Badar kalah lawan ahli Badar, maka kereda yang menyembah Islam, kereda yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan daripada bubuhan ahli Badar. Banyak di sini lah, salah satunya mungkin yang meninggal di sini ada orang yang pernah mencium parutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam mencium parut Nabi, jadinya aku kada lagi hendak kecuali aku mati syahid. Mudah-mudahan kita maziarah bubuhannya sebagaimana bubuhannya mati husnul khatimah, kita mati husnul khatimah juga berkah. Salah satu fadilah orang berziarah para aulia Allah, apalagi bubuhan sahabat, salah satunya dosanya diampuni Allah taala berkah dan diberi maaf. Biar banyak orangnya. Alhamdulillah, ini kita ada di pasir, di gunung pasir. Konon cerita sebagian ulama katanya di sini kumpulan turunnya malaikat ketika hendak membantu para pejuang Badar. Ya mudah-mudahan kita dapat berkah daripada malaikat. Malaikat yang turun, berapa ribu malaikat yang turun. Ya besarin kalau semuanya. Ya mudah-mudahan berkah di dunia akhirat insyaallah. Amin.